Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyehatkan kita, yang menyempatkan kita, yang mendudukkan kita di tempat-tempat semacam ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pertanda bahwasanya kita akan menjadi hamba-hamba yang berkumpul lagi nanti di akhirat bersama orang-orang mulia, bersama manusia-manusia pilihannya Allah, bersama para nabinya Allah, bersama para rasulnya Allah, bersama para syuhada, para siddiqin, para orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkah dari majelis ini kita semuanya selalu dijaga sama Allah, dijaga dari berbagai macam perkara yang tidak kita inginkan, dijaga dari segala macam maksiat, dijaga dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah taala. Kita, anak cucu kita, orang tua kita, semua orang yang kita sayangi masuk di dalam golongan hamba-hamba Allah taala yang mulia. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Sulamut Taufiq. Ila anqa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin wa husnul dhan billah wa bi khalqillah wa ta'dimu sya'airillah wa syukru ala ni'amillah. Kalau yang pertemuan yang lalu kita membahas tentang mengagungkan segala sesuatu yang menjadi syiar-syiarnya Allah, dan itu adalah perkara-perkara yang menunjukkan kapasitas ketakwaan seseorang di hadapan Allah. Jadi ketika di dalam hati kita ini yang kita agungkan adalah sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan itu syiar agama Islam. Meskipun bahkan kadang-kadang jadi para ulama itu mengatakan ihdaru, hati-hatilah kalian minta dimikulla syai, dari mengagungkan segala sesuatu yang tidak Allah Ta'ala anugerahkan hal tersebut kepada orang-orang yang mulia, tapi Allah Ta'ala anugerahkan perkara tersebut kepada mereka-mereka yang Allah Ta'ala murka. Semua yang istimewa, hadiah Allah Ta'ala, anugerahnya Allah Ta'ala yang baik-baik, itu Allah Ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang mulia, kepada para nabi, kepada para rasul, kepada orang para wali-walinya Allah, orang-orang yang punya sambungan ketakwaan kuat kepada Allah Ta'ala. Mereka akan dikasih kemampuan untuk menghormati atau berbuat secara lebih di dalam penghormatannya atas perkara-perkara yang menjadi syiarnya agamanya Allah. Kayak salah seorang ulama ada yang setiap kali selesai ngajar, setiap kali selesai ngajar yang beliau itu berdoa. Kalau kita kan selesai ngaji, kita baca Rabbana fa'na bima 'allamtana, ya Allah kasih manfaat dari apa yang kami pelajari, dan lain sebagainya, minta bermacam-macam. Ya Rabbana atarafna bi'annana atarafna, ya Allah saya tahu saya itu ngaji itu enggak sempurna, saya ngerti saya ngaji itu juga masih banyak keplesetnya. Ustazah ngomong satu bait ini yang satu bait itu yang nyantol paling satu kalimat atau dua kalimat. Ustazah cerita lima cerita saya nyantol ya sak cerita tok. Baca lima ayat saya nyantol setengah ayat. Nah itu kita. Makanya selesai ngaji ya Rabbana atarafna, ya Allah ngaku kita itu ngaku ya Allah. Durung lek ditambahin nek ngaji ngantuk lah, ngaji gak fokus lah, ngaji nek kancane mlebu ngene kabeh. Anjir. Ini ya Rabbana atarafna pas banget panjenengan. Nah, yang dikarang sama Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini karang, jadi yang ngarang Sulamut Taufiq sama yang ngarang doanya kita selesai ngaji itu seorang yang sama. Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Jadi doa yang diajarkan sama para ulama itu seperti itu. Tapi ada satu alim, ada satu orang guru yang setiap kali selesai belajar itu beliau yang dibaca doa habis makan.
Yang dibaca doa habis makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwa. Katanya Habib tersebut, si Allah, makasih ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah yang telah memberi aku makanan ini. Min ghairi haulin minni wala quwa. Dan kalau saya enggak dikasih kemampuan untuk menikmati makanan ini, niscaya makanan ini enggak akan masuk ke dalam diri saya. Kita makan itu kan seperti itu. Oke, kita makan, kalau mau tahu rasanya nikmatnya makan, jenengan rasa makan ketika sakit. Oke. Waktu Covid kemarin, oke, gaya jangan nasem, dikai gula dikasih ya. Kasih gula dikasih garam, dicicipi anget. Kayaknya dicicipi lagi, anyap lagi, kasih lagi, dicicipi lagi, anyap lagi. Kenapa? Yang salah apa? Jangan nasemnya ini. Oke, enggak, yang salah lidah kita. Kenapa? Lidah kita diambil sebentar sama Allah Ta'ala kekuatannya di dalam ngecap makanan ini tadi. Makanya kita itu kalau enggak dikasih makan sama Allah Ta'ala enggak bisa makan, enggak dikasih minum sama Allah Ta'ala enggak bisa minum. Makanya doanya Nabi, min ghairi haulin minni wala quwa. Makanan ini kalau enggak dikasih kemampuan, enggak dikasih upaya, upaya untuk bisa kami nikmati, enggak nyampe ya Allah. Gini, makasih ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Ditanya sama muridnya, Beb, itu kan doanya habis makan, kok habis ngaji, habis belajar, kok yang dibaca doa tersebut? Oke, katanya Habib tersebut, beliau mengatakan, iya, karena hati saya barusan makan. Kalau kita makan biasa itu yang kenyang perut kita, kalau jenengan lagi taklim gini, yang kenyang ruhnya. Yang kenyang adalah roh kita. Oke, makanya jangan cuman perutnya aja yang dikenyangin, tapi roh kita butuh asupan, roh kita butuh gizinya, roh kita butuh vitaminnya, roh kita butuh makanan-makanannya. Karena kalau nggak dikasih makan dia lemah. Kalau sudah tambah nggak dikasih makan lagi, tambah dikosongin dari ilmu, dikosongin dari hikmah, lama-lama dia akan mati. Lama-lama dia akan mati. Ini datangnya ini kok Habib itu bisa sampai setiap kali ngaji beliau itu baca doa habis makan, ini datangnya dari sifat apa? Datangnya ini dari perkara apa? Min ta'dimi sya'airillah. Karena begitu luar biasanya tempat ngaji ini di dalam hati beliau. Karena perasaan begitu pentingnya di dalam menikmati asupan-asupan hati, sebagaimana pentingnya kita makan makanan untuk dohir kita. Keluarnya dari ta'dimi sya'airillah. Dan orang-orang itu akan dimampukan sama Allah Ta'ala, akan dimampukan sama Allah Ta'ala untuk melakukan penghormatan lebih tentang sesuatu yang masuk ke dalam hati. Saya pernah dengar ada satu orang ke mualaf padahal ke di daerah Paris sana, karena undang-undangnya Paris itu kalau ada perempuan pakai niqab, ada perempuan menutup wajahnya, bukan cuma pakai jilbab aja tapi pakai penutup wajah, itu kena denda, didenda sekian juta seperti itu. Maka ada satu orang mualaf kaya raya, dia itu datengin semua orang yang jadi perempuan-perempuan yang bernikab itu tadi, didatengi setiap kali mereka dipanggil polisi, didatengi, dia yang bayari dendanya. Sambil mengatakan, kalian wahai para perempuan tetaplah dengan apa yang kalian pakai, masalah denda-denda ini nanti biar aku yang atasi. Rela ngeluarin uang berjuta-juta, bahkan beratus-ratus juta untuk ini apa yang keluar, ini apa? Ta'dimi sya'airillah. Karena dan efeknya luar biasa. Orang ketika dimampukan untuk menghormati perkara-perkara yang menjadi syiar-syiarnya agama, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dan mendapatkan kemuliaan di sisi manusia. Hidup mulia. Sayyidina Khalid bin Walid, pernah ketika beliau di tengah-tengah peperangan, penutup kepalanya ini lepas, penutup kepalanya ini jatuh, di tengah musuh ini ada di mana-mana, musuhnya beliau yang siap untuk menghujamkan pedangnya, tombaknya itu ada di sekitarannya beliau, tapi beliau udah duduk nyari penutup kepalanya yang gelinding ini tadi. Katanya orang-orang Muslim kan harus melindungi beliau, bersusah payah untuk melindungi. Ini panglima perangnya. Kalau kebunuh, kalau
sibuk nyari topinya yang jatuh ini tadi. Oke, setelah selesai perang, alhamdulillah selamat. Selesai peperangan ditanya sama kaumnya, apa ini, kenapa kok jenengan ini sibuk nyari topi ini tadi? Katanya beliau, ini topi bukan sembarang topi. Ini topi di dalamnya aku nyimpen lembaran-lembaran dari rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak pantas untuk jatuh gelinding di bawah. Tempatnya di sini, tempatnya di atas kepala saya. Dan beliau mengatakan, saya percaya bahwa saya setiap kali peperangan yang saya menangkan itu bukan karena saya, bukan karena seorang Khalid bin Walid, bukan karena kemampuan siasatnya, bukan karena kemampuan strateginya, bukan, tapi karena barokah dari rambutnya Rasulullah yang saya bawa kemana-mana. Takdim sya'airillah. Jadi ini min amalil qalbiyah, termasuk amal-amal hati yang harus selalu kita tingkatkan. Setelah itu beliau mengatakan, wa syukru ala ni'amillah wa sabru ala adai ma'aujaballah. Setelah itu beliau membahas tentang syukur, tentang maknanya bersyukur, atau salah satu hal yang penting ada di dalam hati kita itu yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini min a'la maratibil ikhlas. Jadi syukur, jadi orang yang pintar bersyukur, jadi ahli syukur itu adalah tingkatan keikhlasan paling tinggi. Jadi tingkatan keikhlasan paling tinggi itu melakukan segala sesuatu atau meninggalkan segala sesuatu sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang ikhlas ini tingkatan-tingkatan. Tingkatan paling bawahnya itu kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena takut neraka. Karena takut neraka, karena takut mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu bukan berarti orang yang beramal seperti itu enggak ikhlas, enggak. Itu termasuk maratibul ikhlas, termasuk pijakan pertama dari orang menuju Allah Ta'ala ini dengan cara yang ikhlas. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Oh, nyapo?" Enggak, istilahnya beramal seperti itu atau bertakwa dengan cara seperti itu cuman karena takut neraka. Takut neraka kok cuman? Takut neraka ini enggak cuman. Takut neraka ini sesuatu yang serius, sesuatu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang keluarganya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tentang keluarga kecilnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain sakit, Sayyidina Hasan juga sakit, Sayyidina Ali nanya sama Rasul, "Ya Rasul, ini anak-anak ini kok enggak sembuh-sembuh ya Rasul?" Dikasih obat segala macam kok enggak sembuh ya Rasul. Sama Rasulullah disuruh nazar. Disuruh nazar. "Kamu nazarlah kalau misalkan anak-anakmu ini dikasih sembuh, nanti berpuasalah selama 3 hari berturut-turut." Akhirnya beliau nazar. "Allah, saya nazar kalau anak saya sembuh saya mau puasa." Pulang ke rumah diceritakan kepada Sayyidah Fatimah, katanya, "Sayyidah Fatimah, saya juga mau ikut puasa." Diceritakan kedengeran anaknya yang lagi sakit dua ini, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, melok juga nazar. Jadi satu keluarga bernazar bareng kalau misalkan dikasih kesembuhan yang sakit ataupun yang enggak sakit, nanti mau puasa bareng-bareng 3 hari berturut-turut. Ternyata benar, setelah sembuh dikasih kesembuhan sama Allah, sembuh akhirnya mulai puasa. Dan saya keluarganya Sayyidah Fatimah ini kan ekonominya luar biasa pas-pasan. Jadi Sayyidina Ali itu dalam keadaan puasa, beliau setiap harinya itu yustilma, jadi ngambilkan air, istilahnya nyirami ladangnya orang Yahudi. Nanti satu ember dikasih upah seharga satu butir kurma. Jadi satu embernya itu satu butir kurma. Tapi beliau minta itu dijadikan daging, dijadikan tepung, dijadikan tepung gandum. Nah, akhirnya terus setiap jadi dikira-kira, "Oh, ini sudah cukup ini buat sekeluarga. Sudah cukup untuk keluarga." Pulang, pulang tepungnya dikasihkan ke Sayyidah Fatimah, dimasak dijadikan roti sama beliau. Dijadikan roti sama beliau sampai nunggu mau buka. Begitu mau berbuka, ternyata di pintu rumahnya diketok sama orang. "Ya Ali, ya ahla baitin Nabi, ana miskin, saya orang miskin, enggak belum makan selama sekian hari. Kalau ada makanan minta, saya minta sedikit." Sayyidina Ali enggak pakai nanya, enggak pakai apa,
diambil semuanya diberikan ke orang tersebut. Oke, okay. Akhirnya hari itu sekeluarga ini berbuka dengan air putih aja. Bayangkan air putih aja. Oke, okay. Buat sahur nggak ada makanan. Oke, okay. Akhirnya hari besoknya karena nazar, okay, wajib hukumnya besoknya puasa lagi, mau buka diketuk lagi sama orang anak asir. Saya orang yang tawanan perang, saya yatim, saya anak yatim yang nggak punya makanan, dikasihkan lagi. Dua hari berturut-turut puasa tanpa buka, tanpa sahur. Sampai hari ketiga pun juga seperti itu. Ada sampai dikatakan ini keluarga ini sudah nggak mampu lagi untuk berdiri. Okay. Saking lemahnya, saking nggak ada tiga hari, bayangkan bu, tiga hari berturut-turut nggak makan, cuman buka sahur pakai air putih aja. Okay. Jadi sampai lemah dengan begitu lemahnya, turun ayat yang menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang panjang, termasuk di awal ayat itu Allah Ta'ala mengatakan wa yakhafuna min rabbihim ka yauman kana syarruhu mustatira. Ini keluarga yang takut sama Allah. Ini keluarga yang takut untuk menghadapi hari kana syarruhu mustatira, yang keburukannya itu menyebar di mana-mana. Semua orang takut, semua orang khawatir, semua orang nunduk, semua orang enggak mampu berkata-kata. Bahkan para nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah, ketika ditanya salimna ya Adam, wahai Nabi Adam, selamatkan kami untuk pindah ke marhalah yang berikutnya, katanya Nabi Adam nafsi-nafsi nggih, dewe-dewe. Semua nabi nunduk takut semuanya, nggih. Jadi kana yakhafuna min rabbihim yauman kana syarruhu mustatira. Mereka takut untuk menghadapi hari di mana di hari tersebut Allah Ta'ala marah dengan semarah-marahnya dan keburukannya ada di mana-mana. Nggih. Berarti apa? Yakhafun, takut sama Allah itu termasuk jalan. Orang kalau beramal, nggih, melakukan sesuatu karena ketakutannya kepada Allah, karena takut untuk masuk neraka, karena takut untuk diazab, itu adalah marhalatul ikhlas. Dia amalnya itu bukan amal enggak ikhlas, tapi amalnya ikhlas. Nggih. Tapi martabatnya ini al-ula. Itu derajat yang pertama. Nggih, derajat pertama itu orang ngamal takut neraka. Nggih, saya kalau enggak sholat nanti dikeprut kepala saya sama batu. Saya kalau nyuri dipotong nanti tangan saya. Saya kalau itu apa enggak boleh kayak gitu? Boleh. Nggih, boleh. Kalau enggak boleh enggak mungkin ditahdir sama Allah Ta'ala di dalam, diperingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ya. Derajat yang pertama. Derajat yang kedua gimana? Orang beramal karena nyari balasan surga. Nggih. Ya Allah, saya kalau jadi dini, saya rajin puasa. Biar apa? Biar nanti masuk surganya itu lewat pintu namanya Ar-Rayyan. Apa enggak boleh? Boleh. Nggih. Saya berzikir, katanya Allah Ta'ala subhanallah bihamdi subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi subhanallah al-azim, itu kanzun min kunuzil jannah, itu adalah harta-harta yang akan kita temui di dalam syurga. Saya tak banyak baca zikir ini biar harta saya banyak di syurga. Nabi Muhammad pernah ketika beliau mengatakan kepada para sahabat, kalau barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali, okay, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala bangunkan bagi dia itu rumah di dalam syurga. Kalau baca 6 kali 2, kalau baca 9 kali 3, kalau baca 12 kali 4, okay, rumahnya 4 dan seterusnya, okay. Setelah itu dikomentari sama Sayyidina Umar, ya Rasul, idan kathir buyutuna fil jannah ya Rasul. Ya, kalau itu rumah kita nanti banyak nah ya Rasul. Nggih. Banyak sekali rumah kita nanti di surga ya Rasul. Katanya Rasulullah, tambah banyak tambah baik. Tambah banyak tambah baik. Kenapa? Karena kalau kita bangunnya rumah itu di surga, kita akan mampu menikmatinya sampai puas. Kenapa? Karena selama-lamanya kita di surga. Kalau di dunia kita bangun rumah, nggih, mbuh iso ninggali mbuh ora. Berapa banyak orang setelah bangun mati-matian besar gede, kamare 10, enek AC-ne kabeh, enek jedinge kabeh, enek water heater-e kabeh, gletek. Meninggal. Nggih, omahe magrem-magrem. Siapa yang nikmati? Anak cucu.
cucunya, hartanya dia ini bukan. Entek wes mati itu, begitu orang meninggal dunia selesai urusannya. Berapa banyak orang yang semacam ini? Tapi kalau kita investasinya di akhirat, kita akan mampu menikmatinya semuanya sampai puas. Semuanya sampai puas. Makanya komentarnya Nabi dijawab Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar dijawab semakin banyak semakin baik wahai Umar, karena kamu akan hidup di sana selama selamanya. Berarti gimana? Oh, saya mau cari kelas di rumah keluarga. Dihitung bisa. Wah, piro bisa rumahku? Saya garek ngenteni sertifikat. Tinggal nunggu sertifikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana, apa enggak boleh kita melakukan sesuatu itu ngarep-ngarep balasannya Allah taala di dalam surga? Boleh. Yang penting yang kita cari balasannya Allah, bukan balasannya manusia. Bukan balasan dari orang. Kita baik sama orang, jangan bagi-bagi sama tetangga atau bagi-bagi sama teman. Niatnya, tujuannya biar nanti kalau dia aku juga dikasih. Biar nanti, ini udah enggak ada ikhlasnya nih. Jadi kalau selama tujuan kita itu adalah surga, tujuan kita itu apa yang ada di sisi Allah taala, di situ martabatul ikhlas. Itu masuk di dalam kategori derajatnya sebuah keikhlasan. Jangan khawatir, Bu. Jangan khawatir. Jadi selalu ada kebaikannya. Yang penting dilurus niatnya. Saya ngelatini bojo, saya baik-baik sama suami. Niatnya apa? Ya biar suami saya enggak kabur misalkan. Biar suami saya enggak berpaling ke lain hati. Sudah, itu tok yang didapat. Tapi kalau kita baik sama suami, kita ngelatini suami, kita melakukan sesuatu untuk suami, khidmatan lillah, karena mandang suami ini adalah jalannya Allah taala untuk menyampaikan kita dapat perkara-perkara yang mulia di sisi Allah taala, maka di situ ada unsur keikhlasan. Di situ amal kita itu dinilai sebagai amal yang ikhlas. Jadi karena takut neraka ikhlas, karena pengen surga juga ikhlas. Karena kepengen surga juga ikhlas. Setelah itu yang derajat yang ketiga, ini derajatnya orang-orang muhibbin, para ahli cinta, orang-orang yang beramal sesuatu itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini derajat yang ketiga. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu di dalam syairnya mengatakan, ya Allah, kalau misalkan saya ini beramal di dunia, melakukan ketaatan di dunia karena mengharapkan surga, maka haramkan surga untuk saya. Ini katanya Rabi'atul Adawiyah, bukan katanya Ustazah Aminah. Karena kalau saya yang ngomong, gak mungkin melusur kok. Jadi kalau berani ngomong kayak gini sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalau saya ngamal karena pengen surga, haramkan untuk saya surga, ya tidak mungkin melalui surga. Dituruti sama Allah Ta'ala kayaknya. Karena gak ada istilahnya, karena lemahnya keadaan hati kita. Tapi Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu karena cintanya kepada Allah Ta'ala, beliau mengatakan, ya Allah, kalau saya beramal karena nyari surga, haramkan saya dari surga. Ya Allah, kalau saya beramal karena takut sama neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Ketahuilah ya Allah, saya tidak melakukan amal-amal ini, saya tidak melakukan berbagai macam ketaatan ini. Yang dikatakan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah setiap malamnya sholat 1000 rakaat, saya tidak ngamal ini semuanya illa hubbi lillah, kecuali karena cintaku kepada Allah. Nah, ini juga derajat keikhlasan. Orang-orang yang tenggelam di dalam cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling tinggi nih, yang paling tinggi ini derajat yang kita bahas ini, yaitu melakukan sesuatu atau meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah taala untuk kita tinggalkan sebagai bentuk syukran lillah, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Sebagai bentuk terima kasihnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala mengatakan, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam-malam Ramadan itu beliau sholat sampai kakinya bengkak. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, "Lima fa'al tadzalik ya Rasul? Kenapa jenengan melakukan yang seperti ini ya Rasul?" Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu sudah dihapus sama Allah. Dosamu yang akan
datang juga telah dihapus sama Allah. Jenengan dapat jaminan surga, dapat jaminan tempat termulia bahkan di dalam surga. Tapi jenengan kok masih sholat sampai kayak gini ini, kenapa ya Rasul? Syiarnya Nabi, kalimatnya Nabi, beliau mengatakan apala akunu abdan syakuro. Saya itu pengen jadi orang yang tahu terima kasih. Saya ini pengen jadi hamba yang ngerti gimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit hambaku itu yang pintar syukur. Sedikit hambaku yang masuk di dalam kategori orang-orang ahli syukur. Oke, orang-orang ahli syukur, dan Allah taala mengatakannya ibadi. Oke, ibadi itu hambaku. Jadi orang ahli syukur itu sudah masuk di dalam golongan hamba-hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dari sekian banyak namanya nabi, dari sekian banyak julukannya nabi, dari sekian banyak panggilannya Allah taala untuk nabi. Di dalam Al-Qur'an Allah taala mengatakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Nah, banyak kalimat-kalimat yang Allah taala ini manggil Rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatir. Oke, tapi dari sekian banyak nama tersebut, yang paling mulia adalah ketika Allah taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdi. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Oke, hambanya ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngain juga di ayat yang lain Allah taala mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadi sebelum silahkan masuk surga ini Allah taala mengatakan fadkhuli fi ibadi. Silahkan masuk di dalam golongan hamba-hamba yang aku akui, yang diakui penghambaannya oleh Allah taala. Siapa mereka? Yang punya nafsu mutmainnah, yang punya nafsu radiyah, yang punya nafsu mardiyah. Punya hati tenang, punya hati enggak kepikiran maksiat, punya hati fokus nyari ridhonya Allah taala. Radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan masuk di dalam golongan hambaku yang beriman, silakan masuk di dalam golongan orang-orang yang menghamba serius kepada Allah taala. Wadkhuli jannati. Kalau sudah jadi hambanya Allah, enggak mungkin Allah taala tempatkan mereka di dalam neraka. Mesti dipersilahkan masuk syurga. Oke, mesti dipersilahkan masuk syurga. Jadi Allah taala mengatakan qalilun min ibadiyash syakur. Dikit banget hambaku yang bisa syukur itu dikit. Nih, yang banyak gimana? Yang banyak itu lek dikei enak lali sama Allah, lupa sama Allah. Kalau dikasih sakit ngeluh-ngeluh nyalahkan Allah. Nih, apa dosaku sampai sinetron-sinetron itu omongannya dia itu udah dosa. Nih, kok apa dosaku? Gak sadar. Kalau mulai-mulai malah sampai mulai mata sampai tidur lagi itu gak ada inget-ingetnya sama Allah. Nih, jadi kata-kata seperti itu istilahnya jauh sekali dari penghambaan, jauh sekali dari penghambaan. Jadi qalilun min ibadiyash syakur. Jadi sebelum jadi orang ahli syukur, jadi orang yang meluruskan penghambaan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan syiarnya Nabi seumur hidup ini, afala akunu abdan syakur. Apakah saya enggak mau? Apakah saya salah kalau menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini rasa syukur itu setiap kali kita baca sejarahnya Nabi, setiap kali kita nyari tahu tentang kisah-kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selalu melihat asar syukur, asar-asar atau bekas-bekas syukur yang luar biasa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau ada makanan jatuh, kalau ada makanan jatuh diambil sama Nabi, yang kotor dibuang, yang kotor-kotornya dibuang, sisanya dimakan. Sisanya dimakan. Kalau beliau makan sama para sahabat, katanya Nabi, makan dari pinggir dulu. Kenapa ya Rasul? Karena berkah itu turunnya di tengah. Karena berkah itu turunnya di tengah. Jadi makan dulu yang di pinggir-pinggir. Setelah itu nanti kalau sudah habis dihabiskan sampai gak ada sisa lagi.
napa? Diomoti. Nih, jarinya ini diomoti. Ditanya lagi sama sama para sahabat ya Rasul, apa harus sampai kayak gitu ya Rasul? Katanya Nabi Muhammad, an-annakum lantadruna bi'ayyihimul barokah. Kalian gak ngerti mana makanan yang bawa berkah untuk kita, mana makanan yang akan berefek keberkahannya untuk kita, sehingga bikin kita nanti tambah semangat ibadah, tambah banyak zikirnya, tambah ngerti gimana caranya berpikir. Itu keluarnya dari berkah. Itu diambil sama Rasulullah sampai istilahnya tetes terakhir dari makanan itu dia gak pernah Rasulullah misalkan makanan, gak pernah Rasulullah buang makanan. Bahkan makanan yang memang pantas untuk dibuang, kayak misalkan tulangnya, tulangnya hewan gitu. Jadi makan daging kambing misalkan tulangnya, ini Rasulullah buangnya pun pakai bismillah gitu. Buangnya pakai bismillah. Katanya Nabi biar apa? Nanti ini tulang bakalan tumbuh lagi di atasnya itu daging yang lebih nikmat dibandingkan daging yang kita makan, untuk jadi makanannya para jin. Nih, untuk jadi makanannya para jin. Karena jin itu enggak punya hewan yang disembelih untuk kita, kayak kita ini enggak ada. Mereka kalau makan daging ya, dagingnya sisa tulang yang jenengan makan. Nih. Nanti kalau kita buangnya pakai bismillah yang makan jin Islam, kalau buang enggak pakai baca bismillah yang makan jin enggak Islam. Nih, jin yang enggak beriman kepada Allah. Nih, makanya Bu, kalau masak enggak usah dipresto-presto. Nih, sampai dikokoti sampai tulang-tulangnya. Masak nih jine. Gimana mau enggak merasakan marah dari jin. Apala aku nu adat syakura. Nih, katanya Nabi Muhammad, saya ini pengen, jadi saya sholat sampai semacam ini pengen jadi hamba Allah Ta'ala yang benar-benar di dalam syukurnya. Karena saya orang yang paling banyak dapat nikmat dari Allah. Oke, saya orang yang paling dekat sama Allah. Saya orang yang menjadi wasilahnya Allah Ta'ala untuk nyampaikan segala hal perkara mulia ini untuk sampai kepada umat manusia, itu selalu lewat saya. Oke, maka sudah sepantasnya kalau saya ini jadi orang yang menghamba, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan beliau kalau dilihat anak Nabi Muhammad itu namanya Muhammad. Oke, namanya beliau Muhammad. Namanya beliau di dalam Injil ataupun kitab-kitab sebelumnya namanya Ahmad. Oke, makomnya Nabi di akhirat nanti itu namanya Maqamul Mahmud. Makomnya orang-orang yang terpuji. Dan beliau dikasih bendera nanti sama Allah Ta'ala. Dikasih bendera, nama benderanya pun adalah Liwaul Hamd. Benderanya orang-orang ahli muji sama Allah, ahli terima kasih kepada Allah. Liwaul Hamd. Jadi seluruh hidupnya Nabi ini penuh dengan pujian. Ayat pertama yang diajarkan sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala mengajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi rasa terima kasih ini loh yang pengen Allah Ta'ala tanamkan untuk umat manusia. Karena ketika kita punya rasa syukur, kalau kita punya rasa terima kasih sama Allah Ta'ala, kita enggak akan merasakan celah hidup. Kita enggak akan pernah merasakan ada sesuatu yang enggak pas untuk diri kita ini, enggak ada. Oke, semuanya Allah Ta'ala berikan secara sempurna. Semua Allah Ta'ala takarkan untuk kita dengan takaran yang paling indah. Semuanya Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan cara yang terindah. Walaupun kadang-kadang ketika datang itu rasanya nikmat, kadang-kadang datang rasanya itu sakit. Sesuatu yang datang ke kita ini kan kadang-kadang rasanya nikmat, kadang-kadang rasanya sakit. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW dapat makam paling tinggi semacam itu pun juga karena banyaknya rasa sakit yang beliau rasakan. Siapa yang dapat kehidupan, siapa yang dikasih sama Allah Ta'ala skenario hidup yang lebih menyakitkan di
dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir abahnya sudah enggak ada. Nggih, lahir abahnya sudah enggak ada. Umur 4 tahun ibunya nyusul enggak ada. Ketika dirawat sama kakeknya umur 8 tahun kakeknya juga meninggal dunia. Ditaruh dititipkan lagi kepada pamannya. Pamannya ini ternyata punya anak banyak 10 orang lebih yang setia dan miskin lagi, istilahnya enggak begitu banyak punya harta, yang dikatakan setiap kali makanan itu dihidangkan kepada anak-anaknya, Nabi Muhammad ini kalau enggak dikasih enggak makan. Kalau enggak dikasih enggak makan, dan beliau enggak pernah mau rebut-rebutan seperti itu enggak mau. Jadi seringkali beliau itu kelaparan bukan karena enggak ada makanan, tapi karena enggak kebagian makanan. Gak tega sama saudara-saudara, sepupu-sepupunya, anak-anak pamannya ini yang juga sama-sama lapar. Jadi umur 11 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu beliau sudah mikirkan gimana caranya ngewangi pamannya di dalam merentaskan masalah-masalah yang ada di rumah. Maksudnya beliau pengen nyari penghasilan sendiri biar makanan yang istilahnya gak ngarep dari pamannya karena pamannya juga kekurangan itu. Jadi umur 9 tahun, 10 tahun sudah punya pikiran yang semacam, sudah terbebani dengan beban-beban yang semacam itu. Beliau meninggal di usia 63 tahun usia Masehi, usia Hijriahnya. Tapi kalau Masehinya mungkin umur 60 sampai 61 tahun. Sepuh napa mboten umur 60 niku? Enggak, saya lihatnya enggak terlalu. Ya umur 60 tahun, 61 tahun itu belum terlalu tua kalau saya lihat sekarang ini. Tapi di usia 60 tahun tersebut Rasulullah sudah kehilangan. Jadi kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kakeknya, kehilangan istri tercintanya, nguburkan semua anak-anaknya. Jangan bayangkan, semua anak-anaknya Nabi itu meninggal sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, anaknya Nabi yang laki-laki, yang terakhir juga di usia sepuhnya Nabi. Rasulullah dapat Sayyid Ibrahim kecil juga meninggal. Anak-anaknya yang perempuannya Nabi, Sayyidah Uqayyah meninggal dunia, Sayyidah Ummu Kultum meninggal duluan, Sayyidah Zainab meninggal duluan. Cuma satu yang meninggal setelah Nabi, yaitu Sayyidah Fatimatuz Zahra. Jangan bayangkan, satu persatu masukkan anaknya ke liang lahat, satu persatu nyaksikan momen perpisahan dengan orang-orang yang paling beliau cintai. Ini hidupnya Nabi. Seperti ini kehidupan yang Allah Ta'ala gariskan untuk jadi kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibandingkan sama kita, enggak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan sama kita, penderitaan kita ini enggak seberapa. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini kecil. Dari apa yang terjadi kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perpisahan secara langsung, belum perkara-perkara menyakitkan lainnya. Beliau ditolak di dalam dakwahnya, diusir dari negerinya, diusir dari negerinya, sampai dikatakan ketika beliau keluar dari negeri Mekah, naik di atas bukit perbatasan untuk berangkat hijrah itu, beliau mengatakan, beliau mengangkat tangannya sambil mengatakan, ya Rob, innaka ta'lam, ya Allah, Anda tahu bahwasanya saya sangat cinta dengan negeri ini. Saya hidup mati saya di Mekah. Istilahnya tanah air saya itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Kalau bukan karena kaumnya mengeluarkan saya, kaum ini mengusir saya dari tempat ini, saya gak akan pernah mau keluar dari tempat ini. Diusir dari negerinya, dicaci maki, dikata-katain, semuanya lengkap istilahnya. Semua penderitaan hidup lengkap. Kalau jenengan berdikasi ujian sama Allah Ta'ala, anaknya menikah setelah itu berpisah, misalkan bercerai atau bagaimana, Rasulullah juga mengalami hal yang sama. Bahkan dua putrinya secara langsung dikembalikan dengan cara yang tidak terhormat oleh besannya istilahnya. Dan besannya ini pamannya Nabi sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab begitu dengar Nabi Muhammad ini
mengaku menjadi seorang nabi, dan dua putranya Abu Lahab ini sudah menikah dengan dua putrinya Rasulullah SAW, Sayyidah Ruqayyah dan juga Sayyidah Zaid, Sayyidah Ummu Kultum. Langsung Abu Lahab mengatakan, ceraikan, kembalikan dua putrinya Muhammad. Jangan bayangkan, istilahnya semua hal terjadi, semua perkara yang enggak enak itu ada pada pada kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau enggak goyah, enggak goyah karena apa? Karena ngerti, ngerti gimana caranya muamalah yang benar sama Allah. Saya kalau enggak dikasih kita kalau enggak dikasih rasa syukur sama Allah taala, enggak karu-karuan bu hidupnya. Kita kalau enggak ngerti gimana caranya terima kasih sama Allah taala, merana pasti. Orang yang mengatakan saya stres, saya depresi, saya mental illness dan lain sebagainya, kalimat-kalimatnya orang-orang zaman sekarang itu, untuk menganggap dirinya ini sakit, enggak sakit itu. Kurang syukur, enggak kenal syukur, enggak paham syukur, enggak kenal sama Tuhannya, enggak ngerti gimana jalin hubungan dengan Tuhannya. Enggak ngerti gimana caranya jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Afala akunu 'abdan syakura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh kehidupannya itu yang paling kentara adalah beliau selalu bersyukur di dalam setiap keadaan. Maaf, bukan cuman bersyukur, bukan cuman bersyukur, tapi mensyukuri syukur itu sendiri. Bukan cuma bersyukur ya Allah terima kasih. Tapi terima kasihnya ini pun disyukuri lagi oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang nabi mengatakan kepada Allah taala, ya Rabb, ya Allah, saya ini setiap kali dapat nikmat saya bersyukur. Setiap di dalam kehidupan saya selalu bersyukur. Tapi setiap kali saya bersyukur, saya melihat syukur ini sendiri adalah kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan nikmat itu sendiri. Jadi saya dikasih kemampuan untuk berterima kasih itu juga kenikmatan yang di atasnya dari nikmat itu sendiri. Fakaifa ya Rabb? Terus gimana? Kan akhirnya enggak ada habisnya ini. Jadi ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya pun di alhamdulillah. Alhamdulillahnya di alhamdulillah lagi. Kan enggak ada habisnya. Maka Allah taala mengatakan, ya abdi fadzalika kun. Fadzalika kun. Katanya Allah taala, wahai hambaku, ya kayak gitu itu loh hidup yang aku inginkan. Ya cara pandang seperti itulah yang aku ingin kamu itu selalu merasakannya. Fadzalika kun. Ini perkataan Allah taala kepada para nabi-nabinya Allah. Wa syukru ala ni'amillah. Bersyukur atas setiap nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Jangan jelentreh nih. Ya Allah, apa? Ini apa hal-hal yang patut untuk saya syukuri di dalam kehidupan saya. Jenengan list nggih, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ngitung-ngitung nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada dirimu, enggak akan bisa kehitung. Enggak akan bisa kehitung. Apa saya itu sering mengajarkan rasa syukur itu, nikmatnya enggak usah semua badan, jempol tok. Saya juga sering mungkin cerita sama jenengan. Kalau mau tahu nikmatnya jempol ini, jajal sehari aja di plaster. Sedino di plaster. Jadi tangan ini di plaster kayak gini. Jadi yang bisa gerak cuma 4 jari aja. Jenengan rasakan. Nggo HP ora iso, nutup kitab angel, bawa tas angel, mau minum juga. Ini nyucuknya ini mesti sulit ini kalau enggak pakai jempol ini tadi. Jadi ini baru nikmatnya jempol, baru nikmatnya satu nikmat kecil yang Allah taala berikan. Ada di sini yang nggak punya jempol? Nenek kabeh duwe jempol. Nah istilahnya ini baru nikmat jari jempol. Belum ini. Enggak mungkin. Enggak wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu ngitung-ngitung itu nikmat yang fisik, belum nikmat zahir, belum nikmat batin kita. Nikmatnya ngaji, nikmatnya punya teman yang baik, nikmatnya punya keluarga yang baik, nikmatnya bisa baca Al-Qur'an, nikmatnya bisa berzikir, nikmatnya bisa bersolawat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi
tinggal rasanya yang ditambah. Tinggal rasa syukurnya ini tadi yang kita tambah. Kita mungkin sudah bersyukur, sudah terima kasih, sudah nerima dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan atas kita. Tapi kadang-kadang ini kepleset-kepleset. Kadang-kadang itu lupa-lupa, kadang-kadang itu ya, kadang rene, kadang rono, itu kita. Nah, ini yang perlu kita kita benahin lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngelihat orang sakit sujud syukur. Nggih, ngelihat orang sakit itu bukan syukur karena nyukurin dia sakit, enggak. Nggih, tapi bersyukur kok alhamdulillah saya itu dikasih sehat sama Allah. Nggih. Bahkan ngelihat kera aja Rasulullah itu sujud syukur. Ngelihat kera, ditanya sama para sahabat, ya Rasul, ada kera lewat kok jenengan sujud syukur? Katanya Nabi Muhammad, saya ingat firmannya Allah Ta'ala yang mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ini Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu dengan model paling sempurna. Jadi ketika melihat kera, alhamdulillah kok gak jadi ketek. Alhamdulillah kok gak jadi kucing. Alhamdulillah kok gak jadi semut. Alhamdulillah kok gak jadi lalat. Alhamdulillah kok kita ini jadi manusia. Jadi itu Rasulullah langsung sujud syukur. Nah, ini keadaannya Rasulullah yang penuh dengan syukur ini yang harus kita deketi, yang harus kita belajar banyak, dan harus kita mujahadah untuk bisa merasakan rasa-rasa tersebut. Mungkin-mungkin dibantu sama Allah, mungkin-mungkin dikasih sama Allah, mungkin-mungkin dikasih porsi besar untuk bisa bersyukur, dikasih porsi besar untuk bisa sabar, dikasih porsi besar untuk menerima dengan setiap hal yang Allah Ta'ala takdirkan, jalankan untuk menjadi jalan kehidupan kita. Allah Ta'ala mesti kalau kita menghadapinya dengan ketakwaan, kita menghadapinya dengan cara pandangnya Allah, dengan cara pandangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujungnya pasti surga, ujungnya pasti kenikmatan, ujungnya pasti kemuliaan, ujungnya pasti sesuatu yang Allah Ta'ala ingin hadiahkan dengan hadiah yang terindah untuk kita. Semoga Allah Ta'ala jaga kita, semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita, semoga Allah Ta'ala berkahi hidup kita, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita segala perkara-perkara yang indah untuk menjadi ujung yang indah di surganya Allah. Kita kasih Allah Ta'ala memberikan kepada kita perkara-perkara yang baik agar kita masuk di dalam golongannya orang-orang yang baik. Kita jadikan diri kita hamba-hamba yang selalu berproses agar kita dipantaskan untuk masuk di dalam golongan mereka-mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha.